Pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah masih berharap agar mampu kekal dalam saingan pentas MotoGP pada musim 2020. Namun buat masa ini pihaknya masih belum menerima lagi sebarang tawaran daripada mana-mana pasukan. Bagi Hafiz, keinginannya bersaing di pentas tertinggi perlumbaan dua roda itu tetap membara. Beliau menyifatkan nasib yang tidak menyebahinya pada musim ini atas faktor masih bergelut dengan jentera baru KTM. Sudah pasti semua rider nak stay kat MotoGP, cuma buat masa sekarang ni apa orang kata, tak ada peluang yang orang kata yang boleh beri result yang terbaik kalau saya stay di MotoGP, sebab buat masa sekarang ni dengan KTM saya agak struggle. So saya hanya fokus untuk tahun ni dulu, and then baru saya fikir untuk tahun hadapan, sebab saya try buat yang terbaik untuk race ni, and saya cuba beri saingan kepada teammate saya, especially dengan yang the rest of KTM lah.